Oke, balik lagi bersama AB Gaming. Dan kita lanjut lagi mainin game Last Day on Earth. Dan agenda kita hari ini yaitu ingin memperluas rumah, guys. Jadi kita mau memperluas rumah, jadi mau disambung-sambung lebih tepatnya, karena ada 3 ruang di sini, lihat. Di sini ada 3 ruang, jadi kita mau sambung-sambungin ya, guys ya. Ke sini kayaknya kita sambung-sambungin biar luas aja gitu, guys. Di sini coba kita lihat kalau pakai kalau ada atapnya gini, guys, keren, guys. Oke. Dan di sini terakhir kali bikin video itu gua di bunker alpha ya, mati ya sama si zombie kampret. Dan gua nggak berhasil melanjutkan, guys, karena senjata gua habis, nggak ada senjata jarak jauhnya ya, cuma ada senjata jarak dekat, jadi susah. Tapi untungnya karena ada upgrade terbaru, yaitu upgrade apa ya namanya ya, kalau nggak salah ada event konvoy gitu, guys. Dan gue dapat beberapa senjata dari situ. Lihat, senjata dan juga pakaian, dan gue dapat ini, guys, minigun. Lihat, coba dipakai aneh. Dan ketika gue dapetin ini, zombie itu bener-bener ngejar, guys. Ada sekitar puluhan, 20, mungkin 20 zombie ngejar gue. Dan ketika gue megang ini, jalannya lambat, guys. Lihat, nggak bisa lari dia, guys. Tuh, gini, guys. Tapi ini mesin gun gitu, guys. Ini kalau dipakai, bahaya, tapi jangan dipakai, sayang ya. Ini cuma ngasih tahu aja, guys. Nanti kita mau ke bunker lagi ya, tapi ini senjatanya masih sedikit, guys. Jadi kita mau ngumpul-ngumpulin senjata yang jarak jauh gitu, guys. Karena musuh di bunkernya emang kampret, si gemuk itu, guys. Gua lupa. Kemarin itu gua lupa kalau dia bisa sekali serang ya. Tapi sekarang udah tahu, belajar dari pengalaman ya. Ini ada juga beberapa barang-barang yang kita dapetin. Oke. Kembali ke tujuan awal, yaitu ingin membangun rumah ya. Bukan membangun, memperluas atau menyambungkan rumah. Ini mayat kita, lihat, kasihan, guys. Ya, kita ambil dulu kayu-kayunya yang kita perlukan. Oke, udah kita ambil. Kita mau nyambung gimana ya, guys? Ya, biar nyambungnya, biar bagus gitu, guys. Oke, di sini kita ilangin dulu ininya. Oke, pertama kayaknya di sini, guys. Kita mau bikin ini dulu di sini, guys. Gimana sih? Nah, gini. Kejauhan, sayang. Oke, segini. Oke, di situ, di sini bisa kan? Bisa, good. Di sini. Jadi ini biar ini, guys. Kalau misalnya nanti kita pakai rider, jadi nanti musuh yang tahu base camp kita juga nggak gampang ngancurin base camp kitanya, guys. Biar berliku-liku gitu loh. Ke sini nih. Good. Good, satu lagi. Good. Sebelah sini udah, kita mau bikin dinding yang pertama aja dulu. Ini nggak apa-apa, level pertama juga, guys. Kayaknya di sini kita mau taruhin pintu deh ya. Ke pintu, pintu. Di sini sayang. Oke, pintu. Jendela bisa di sini, jendela. Sini nih, woi. Oke, jendela. Kemudian di sini juga kayaknya kita mau taruhin pintu ya. Biar susah gitu ya. Oke, di sini pintu. Nanti kita di sini bisa buat ruang-ruang benda-benda juga, guys. Selanjutnya di sebelah sini kita bikin juga kah, guys? Atau kita papras aja gitu. Pintuin aja dulu ya, biar enak ya. Oke, kita bikin pintu udah. Kemudian di sini juga mau kita taruhin, guys. Jadi si apa nih namanya ya? Apinya ini nanti kita mau naruh di dalam rumah aja, guys. Jangan di luar, guys. Masalahnya bisa nggak sih, coba ya? Bisa nggak sih? Salah, men. Furnitur. Kemudian kita coba pindahin, bisa nggak sih di lantai gitu, guys? Hey. Halo. Oh, bisa. Ya, udah gini aja berarti nanti kita kita pindahin aja dulu. Hey, pindahinnya kemana sih? Ke sini dulu kah? Ini gimana sih? Wih. Oh, gitu caranya. Oke, di sini aja dulu. Ini di sini kita mundur-mundurin aja dulu. Nanti di sini kotakin aja gitu ya. Kita bikin lantainya. Lantai, lantai, lantai. Lantai. Oke, udah cukup. Kita bikin dinding, di sini jendela kayaknya bisa nih, biar bisa melihat pemandangan dari luar, dari dalam gitu loh. Oke, udah, di sini kita taruhin pintu berarti ya, biar akses keluarnya gampang. Good. Oke. Good. Oh iya, kita di sini kayaknya taruhin pintu bisa, guys. Kita taruhin pintu aja di sini. Dah. Gila kagak tuh rumah kita, guys. Ini susah nih dibongkarnya, yolah. Jadi selanjutnya kita pindah-pindahin ini yang ada luarnya. Yang pertama si api dulu. Api kita pindahin kemana, guys? Di sini bisa lah api ya. Oke, satu lagi api kita pindahin di sini.
kita puter, guys. Oke, yang satunya juga puter. Oke, selanjutnya pembuat kulit. Pembuat kulit di mana, guys? Kayaknya pembuat kulit di sebelahnya di sini nih ya. Di sini nih. Yah, pembuat kulit nggak bisa. Lah, oh dia harus dua, guys. Lantai dua ya, harus lantai dua. Oh, iya kah? Place on ground. Dia nggak bisa, guys. Kalau yang ini masih bisa nih. Kalau yang ini harus di luar ya. Ini sama ini. Place on ground juga. Yang ini. Place on ground. Tapi dia bisa loh di sini loh. Yang ini kenapa nggak bisa? Oh, yang ini bisa nih. Yang kulit, guys. Nggak apa-apa, yang kulit aja ya. Di sini berarti ini kulit nih. Oh, ini pintu ya. Oh my god, itu pintu, guys. Aduh, gimana ya naruhnya ya. Kulit di sini aja kali ini ya. Nggak apa-apa dah, kulit di sini. Selanjutnya ini nih, kulit itu bukan kulit daging ya, ini yang kulit, guys. Kita taruh di sini. Nggak bisa, guys, dia guys harus di luar, guys. Yaudah, di sini aja nggak apa-apa dah, dia dah. Di sini nih berarti nih. Oke, mantap bana. Gila, pusing-pusing dah yang mau maling dah. Ini ada pintu, ini ada ruangan. Mantap jiwa. Aduh, ini kita bau, guys. Kita mandi dulu, guys. Ini badan kita udah bau, guys. Ini kita mandi dulu. Mandi madu. Mandi. Oke, kita sudah mandi, guys. Biar wangi kembali. Oh, gila. Wortel mentah. Oh, kita masakin aja ya. Aduh, muternya jauh, guys. Apinya di sebelah sana, muternya jauh, men. Gila. Sini, gak apa-apa deh. Oke, ini udah ada arang. Sebelahnya ada apakah? Sebelahnya udah matang malah. Oke, good. Arang kita udah penuh, guys. Oh my god, penuh, men. Oh, ini kita mau bawa wortel sebagian nanti buat berburu. Oke, ini kita taruh. Gila, penuh, guys, tempat makanan kita yang ini. Oke, kita masak lagi wortelnya. Iya, ternyata upgrade. Ternyata banyak upgrade, guys. Gue lupa. Banyak upgrade baru, guys. Ada apa namanya tadi? Pertanian juga ya. Ada ditambahin pertanian. Tapi sayangnya pertanian itu harus membuat jembatan, guys, kalau nggak salah. Oke, kita mau nyoba ke pertanian mungkin ya. Nyoba kan di pertanian itu ada jembatannya, guys ya. Kita harus bikin jembatan, kita lihat diperluinnya apa aja ya buat ke jembatan itu, guys. Oke, langsung saja kita ke pertanian. Oke, guys, sekarang kita sudah di pertanian. Lihat di sini, ini dia jembatan yang gua maksud tadi. Lihat di sana ada dua zombie, guys, di atas, guys. Dan kita harus membuat jembatannya dulu. Lihat, gila, peralatan yang diperluinnya. Ada ini iron bar, pine plank, kemudian batu juga, gila. Dan lihat jumlahnya nggak main-main, guys. 40, 100, 60, kemudian tali juga 60. Ini 100 scrap metalnya, dan kita perlu palu. Gila nggak tuh? Dan nggak ada akses lain, guys, selain bikin jembatan itu, guys. Nah, ini ada mobil. Awalnya ada barang-barangnya ya, guys ya. Tapi udah gua ambil. Ada, ya lumayan ada barang-barang langkanya juga dapat. Lihat ke sini nggak ada jalan, guys. Itu ada sungai yang udah terkontaminasi. Tuh, udah nggak ada, guys. Tuh, jadi jalan satu-satunya cuma bikin jembatan itu, guys. Ya, jadi karena udah nggak bisa, nanti kita coba aja ya bikin-bikin iron bar. Udah ada kan, udah ada semua. Sebenarnya barang-barangnya gampang. Tapi mungkin jumlahnya itu ya yang agak susah. Jadi kita kumpul-kumpulin dulu. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi. Kelaparan, guys. Ya, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-temannya yang suka bermain game. Oke, terima kasih.